35,6. Bagus suhunya. Sip. Bagus suhunya. Assalamualaikum. Ya, dan ini adalah thermal scanner ya. Alat deteksi suhu. Seperti ini bentuknya ya. Ini dari sistem infrared ya. Termometer inframerah. Ini seperti pistol ya, seperti pistol mainan. Ini lubang scannernya. Coba kita praktekkan ya, kita scan. Hasilnya 33,4 derajat Celcius. Ya, dan ini adalah alat yang bisa kita gunakan untuk mengukur suhu pada manusia ya. Yang akhir-akhir ini kita disibukkan dengan adanya virus corona ya. Dan alat ini bisa dijadikan sebagai deteksi dini ya. Deteksi dini untuk mencegah penyebaran virus corona atau COVID-19. Jadi ini hanya untuk mendeteksi suhunya ya. Seperti yang diberitakan, jika terdapat seorang dengan suhu di atas 37,5 derajat Celcius, itu patut dicurigai sedang menderita sakit atau demam ya. Tapi tidak lantas orang tersebut terkena virus ya, bukan seperti itu. Jadi ini hanya untuk mengukur suhu dari seseorang yang jika di atas 37,5 derajat Celcius itu patut dicurigai ya. Jadi mungkin dia sedang demam atau ya mengalami peningkatan suhu yang lain ya. Tapi tidak lantas orang tersebut terkena virus, bukan seperti itu. Jadi ini adalah alat thermal scanner ya. Bisa digunakan untuk mendeteksi suhu yang bisa untuk mencegah dari penyebaran virus corona. Jadi alat ini juga yang digunakan di bandara-bandara ya. Pada sekarang ini, jadi setiap penumpang yang setelah turun dari pesawat dan memasuki bandara bisa dicek dengan alat ini. Ini spesifikasinya ya. Oke, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.